penting. Jadi ada saat yang paling tepat untuk memasang jaring. Mengenai waktunya, yaitu pada waktu pagi hari. Kenapa harus pagi hari? Karena kalau pagi hari itu burung masih lapar ya, dan dia akan keluar dari tempatnya untuk mencari makan ya. Makanya kalau kalian ingin mencari burung dengan cara menjaring, itu waktunya harus pagi ya. Waktu yang paling tepat untuk memasang jaring yaitu pada pagi hari. Karena kalau pagi hari burung masih dalam keadaan lapar dan akan mencari makanan ya. Sebenarnya ada dua waktu, yaitu pagi dan sore hari ya. Sore menjelang mau kembali ke sarang ya. Dan pagi, waktu yang baik yang mana? Yang baik adalah waktu yang pagi ya. Nah, ini jaring sudah saya pasang. Ya. Ini pemasangan jaring yang sudah sesuai dengan SOP. Nah, ini pemasangan jaring yang sesuai dengan SOP ya, standar operasional penjaringan burung ya. Tuh, SOP ya, standar ini harus ada yang namanya kantongan ya. Kantongan itu di bagian sini loh, kantongan itu ya. Ya, ini kita tinggal nunggu beberapa saat ya. Perjalanan kami dalam ya penjaringan burung ini pagi hari ya. Menunggu menjaring manuk sambil ditunggu gitaran.
jaring manuk sih. Tinggal gini sih, bentar. Di manuk sih. Ya, kalau penjaringan di pagi hari itu seperti ini guys, hasilnya. Dapat 5 ekor burung. Si satu. Nah, ini guys, kalau kita itu jaring di pagi hari ya, ini memang biasanya dapat banyak seperti ini ya. Oke, demikian pemirsa perjalanan kami dalam menjaring burung ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih.